Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencinta sound audio Indonesia, gimana kabarnya? Semoga tetap diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan selalu. Amin. Ya, kali ini kita mau review paket ini senilai 7.500 ya. Dia full set sudah dengan kabel, dengan mixer, dengan crossover dan power. Ya, 7.500 sudah full set, ada subwoofer, kemudian ada SR single. Ini ada tweeter, tweeternya pakai RCF ukuran 44 mili. Kemudian untuk woofernya ini 12 in, ini pakai Asley yang voice coilnya 4 in ya teman-teman, atau bisa disebut Asley F1 VC4. Kemudian untuk subwoofernya seperti biasa requestan teman-teman, yaitu JBL Custom yang ganteng, super, dan suaranya super nendang. Jadi kita bunyikan bareng menggunakan perangkat DBX234XL ya. Kita lihat perangkat untuk crossovernya. Saya sengaja nggak pasang mixer teman-teman karena mendadak. Ini powernya pakai akustik AC 250. Nanti mixernya pakai ini ya, pakai 7.500. Kalau tanpa mixer seperti ini 7 juta ya teman-teman. Jika teman-teman udah punya mixer yang 8 channel atau 12 channel di rumah, mending nggak usah pakai mixer. Nah, beli paket crossover sama power dan paket perangkatnya ini, tinggal colok di mixernya teman-teman. Kalau 7.5 pakai mixer yang kecil ini. Oke teman-teman, kita coba bunyikan untuk suaranya daripada paket tersebut ya. Kita coba berbagai genre lagu, jangan di skip, kita dengarkan bareng-bareng. Rekomendasi untuk menggunakan headphone ya teman-teman. Oke, kita coba. Jacksonnya sudah, berbagai genre sudah kita apply. Bagi teman-teman yang berminat bisa langsung kontak WA yang tertera di layar kaca Anda atau di deskripsi ya teman-teman. Nah, paket ini senilai 7 juta tanpa mixer, 7.5 pakai mixer kecil 4 channel. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.